Nah guys, di episode kali ini terlihat Nadia akan melakukan tindak kejahatan lagi terhadap Siva dan juga Davri. Kita juga tahu ya guys bahwa di episode sebelumnya, meskipun saat ini Nadia sendirian dan semua orang benar-benar telah melawannya, ia tidak akan pernah berhenti sampai di sini saja. Ia akan tetap terus membalaskan rasa dendam dan juga rasa sakit hatinya, apalagi terhadap Alina, Davri, Siva dan juga Rahman, karena saat ini telah meninggalkan dirinya. Nadia saat ini benar-benar sendirian, tak ada lagi seorang pun yang telah memperdulikan dirinya. Karena semua perbuatan jahat yang diperbuat oleh Nadia benar-benar membuat orang lain sudah muak menghadapi semua sikap buruknya.